Oke okay, guys, akhirnya gue main Superman 2 lagi setelah hampir 15 tahun. Gue lupa bahkan terakhir kapan, cuy. Oke, okay. Sambil bermain gue translate aja ya, manual. Oops, oke, okay. Jadi Rio dan Joey ini adalah teman baik dari kecil. Selalu bersama dan mereka join di Army Highland untuk sekarang. Oke, ini Joy. Rio, apakah kau udah ganti baju? Wah, kamu cepet-cepet banget ya. Nah, aku juga. Karena aku pikir kalau udah sampai, kalau udah mau balik ke Kairo, Kairo itu kota mereka. Aku udah nggak tahan lagi pakai baju itu. Hey Rio, Nanami mungkin menunggu kamu pulang ya. Nanami itu yang paling bungsu. You are, karena kamu adalah anggota keluarga terakhir. Ya, terakhir sih. Semenjak Master Ginkaku meninggal. Dan dia meninggal karena perang ini. Jadi, anyway, apakah kita akan tidur, segera tidur, atau kita akan fresh night air, cari udara. Nah, ini selalu di pilihannya. Jadi kalian terserah pilih mana sebenarnya. Tapi gue selalu pilih let's go outside. Sebenarnya tanda-tandanya udah di sini sih sebenarnya. Oke. Okay. Wah, ini baju mereka ya teman-teman. Nah, kita pergi ke komandan mereka, komandan Road. Di mana baju kalian, seragam kalian? Maaf. Well, aku akan melupakan. Tidak melihat ini. Ayo kembali tidur. Sebenarnya ini juga tanda-tandanya ya teman-teman, kenapa? Jadi, biar mereka kebantai sebenarnya. Gue spoiler terus. Kita lihat ya, di sini ada orang yang sedang memasang trap. Kalian lihat ya. Ya, aku sudah selesai, aku akan kembali ke gunung, katanya. Nih ada scene di sini. Kalian ya lihat ya. Nih, Lari kan. Nah, itu udah dewasa sedangkan mereka ini adalah army muda. Oke, okay. Kita nggak bakal bisa kejar nah, kan. Oke. Okay. Jadi kita balik lagi. Kita sekarang tidur aja teman-teman ya. Yes, I'm going to sleep. Dan yang terjadi setelah ini adalah kalau kalian penggemar Game of Thrones dan sejenisnya, ini duluan guys. Gua kenal cerita kayak gitu. Umur gua 15-an tahun, cok. Game of Thrones itu hanya pelengkap untuk sekarang. Tapi Suikoden Universe itu man so big. Good night. Sebenarnya di sini juga mereka selamat karena mereka udah ganti baju sih. Ini diserang. Ini alasan kenapa tadi ada yang lari kan? Itu karena diserang. Nah, kenapa yang larinya justru yang pakai baju yang sama? Ya karena ini sebenarnya lanjut sampai apa ya, sampai di ceritanya yang gue jelasin. Apa serangan mendadak, serangan kejutan apa sih? Tapi kan kita udah damai dengan city state, jadi ada Highland, ada city state, dua negara ini teman-teman. Nah sekarang Joey dan Rio itu masih menjadi anggota dari Highland. Ayo kita cek.
Rio Joey. Kapten, ada apa? Kalau kita diserang diserang kejutan, apa sih bahasa Indonesianya itu? Diserang mendadak. Ah, mereka udah merusak peace agreement-nya. Mereka sudah merusak perdamaiannya. Katanya ya city state udah nggak damai lagi, jadi diserang. Ayo, man. Nah kenapa mereka ini disuruh take the mountain path to east? Save yourself. Padahal semua jebakan ada di sana. Jadi disuruh ke sana kan? Ini udah banyak yang meninggal guys. Mami, mana sih itu? Yang di sini kali ya yang bilang mami. Gila ini. Gila cok. Ah itu hurts, sakit sekali. Ibu, aku akan menolongmu teman. Orang-orang pada lari. Nah Joey udah mengetahui ini teman-teman. Tunggu dulu. Ada apa? Bukankah kamu pikir ini aneh? Cuma ini kan cuma jalan keluar satu-satunya. Kita mungkin akan disergap juga di sana. Bahkan. Oke, kita sampaikan kembali ke Kapten Rod. Tapi, nah, tadi mereka berdua masih hidup kan? Ini udah meninggal. Tapi, nah, semuanya pada bilang why, kenapa? Kenapa? Kita lihat sebenarnya yang terjadi ya, teman-teman. Hah? Itu kan Kapten Rod. Ini dia, our prince, our villains, our lord. Sudah seperti yang direncanakan Pangeran Luka. Semua udah pergi ke timur dan kita sudah menyergap mereka semua. Kasihan banget mereka, poor victim, korban dari apa sih, betrayal, korban dari pengkhianatan ya, tanda kutip ya, karena ini cuma dibikin luka sendiri sama Road. Ah, aku harap aku bisa bersama ketika join embus. Aku kan udah gak pernah bertarung, aku udah mulai karatan nih. Yes, I mean no, Prince Luka's swordsman is truly unmatched, my man would look like a fool. Oh jangan Prince Luka, kamu itu terlalu jago katanya. Kalau kamu bareng di ambus, nanti orang-orangku kelihatan nggak tahu pegang pedang karena lukanya jago banget, cok. Jago banget, cok. Ah, well, itu cara menjilat Road ya, teman-teman. Anak-anak muda ini sudah serve country, sudah ya apa sih kata yang bagusnya? Sudah membantu negara ini dengan baik ya, tapi dengan cara mati. Now we don't need a peace treaty with those state weaklings. Nah, jadi dengan adanya kejadian ini, mereka sebar hoax humor bahwa peace agreement-nya udah hancur, jadi perdamaian udah di betray, udah ditipu, udah di ya oleh city state. Padahal yang bikin Highland sendiri, teman-teman. Benar seruka dengan adanya komando dari Pangeran Luka, Highland akan mendapatkan kemenangan terbesarnya. Joey kaget cok. Ah, apa? What the hell? Ayo kita lari dari sini Joey. Nah, gue bakal pilih ini. Kita bicara ke Kapten Joey. Benar. Ini pilihan goblok sebenarnya. Padahal udah tahu kata-katanya. Kenapa kalian anak-anak di sini nggak lari ke timur? Ini seperti yang aku bilang. Kapten, katakan apa yang terjadi. Siapa orang itu? What? Oh, apa kau tidak mengenal aku? Aku adalah Royal Prince, aku adalah pangeran dari negara ini. Hah? Ayo tangkap mereka. Ini sih yang paling gila. Masih level segini udah bisa kill
army besar ya, orang-orang besar dengan pakai United Tech cok. Anjay, unite lagi cok. Ini kombinasi paling gila sih, kali satu loh. Ayo kita lari. Kita harus ke bagian utara. Kita harus melarikan diri. Oh, kita ke atas teman-teman ya. Karena kalau ikut bawah udah pasti kita ketangkap juga. Nah, kita sampai ke tempat ini ya. Ini tempat kalian lihat nggak ada apa ya, nggak ada jalan di Sula itu, mereka bakal lompat. Kok nggak apa-apa? Kenapa Kapten melakukan itu kepada kita? You will never learn the answer. You will die here. Kalian akan mati di sini menjadi korban dari serangan kejutan City State. Your future ends here. Kapten. Ini sangat it's too bad. Kalian adalah soldier yang promising kayak soldier terbaik kita, tapi kalian akan mati di sini. Cok. Mau mati gimana? Kita kill duluan kalian, cok. Mampus. Unite lagi dong. Oke. Tunggu di sini, aku akan kembali. Mereka bakal datang lagi. Oh, kita nggak bisa begini selamanya. Oke, tidak ada jalan lain, kita harus lompat. Kita takkan bakal selamat, tapi ada kapten tidak akan membiarkan kita hidup, Rio. Baiklah kalau gitu, tidak ada jalan lain. Oke. Fucking. Jika kita selamat dan kita terpisah, kita kembali ke tempat ini. Berdiri pada Kurio. I promise. Fing. Udah ditanda ini ya. Oke, okay. Let's go Rio. Aku bakal lompat cok. So that's the story begins. Itu Nanami yang tadi, itu Rio, itu Joey. Oke, Joey nya orang kaya sih sebenarnya, kota Kairo. Nah itu Grandpa Genkaku. Nah Grandpa Genkaku ini adalah salah satu pejuang juga. Dia pejuang city state sebenarnya, cuma diasingkan dan mereka pilih tinggal di Kairo. Genkaku nya mengasingkan diri. Ya, mungkin kalian lihat gua pakai gambar video kecil di bawah cam gua itu adalah Euden. Tentu aja udah dari tadi kan sih. Itulah penerus game Suikoden. Bukan penerus sih. Kan Konami udah enggak terusin lagi game Suikoden ya. Nah, pembuat game Suikoden dia bikin game baru dengan ya konsep yang sama lah. Dia akan hadir di 2022. Nama gamenya itu Euden. Nah ini sebenarnya itu Captain Rod di depan, Joey dan Rio nggak pakai helm. Nanami melambai-lambai cok. Nah Yoshitaka Murayama. Ini Murayama udah bikin game yang baru yaitu Euden itu teman-teman. Dan gua 100% support. Oh. Dari mana anak ini? Hey, kalian. Bangunlah. Atau aku akan melempar kalian di... Aku akan melempar kamu di... apa? Sungai lagi.
Jadi Rio dan Joey terpisah ya. Nah, gue di mana coba? Oh, akhirnya kamu bangun. Kamu siapa? Oh, kamu bisa bicara ya? Kenapa kamu ada di apa? Ada di sungai? Kita diserang. Tapi, diserang? Apa yang kau bicarakan? Kita kan udah tanda tangan surat perjanjian perdamaian. Apa kamu Highlander? Iya, aku adalah Highlander. Ngaku aja ya, ngaku aja. Jadi kita berdua adalah musuh ya, iya. Victornya dari negara City State. Jangan takut-takut di dia, Victor. Are you having fun? Apakah kamu sudah bersenang-senang? Membuli anak kecil itu. Apa yang kau omongkan? Tentu saja tidak. Aku orang yang baik kok. It's not good. We lost sight of him. I hope he made it. Too bad. Oke, okay, kamu akan jadi tamuku. Dan kamu mungkin gak akan dapat tempat yang baik, tapi kamu bisa makan. Let's go. Oke, kita ke tempat Victor dan Flick. Dan buat kalian yang belum main game ini, Victor dan Flick ini juga muncul di Suikoden 1, teman-teman. Tadi penjara ya. Ini tempat lo. Di penjara sih. Kalau malam bakal dingin, ayo pakai selimutnya. Disuruh tidur malam kita guys. Oke, ini Paul. Gue masih ingat selamat pagi. Ah, kamu masih anak-anak. Gue akan melihat kamu setelah makan pagi. Setelah sarapan, kamu akan bekerja ya. Kalau nggak kerja nggak makan. Oke, okay. Kamu siapa? Oh iya, Rio. Kamu akan menolak semua barang, oke? Okay. Now clean up the rope dan bersihkan juga tali yang ada di sini. Sebentar tali itu bakal digunakan untuk melarikan diri. Udah bersih. Nice job. Oke, kita makan. Gimana ini yang kita punya? Semoga kamu bisa makan enak. Oke, hari kedua kita bakal bersih-bersih ini. Oke, okay, jadi kita, ini masih ambil barang ya. Ambil stok room 2 pasang sepatu. 3 Flynn di blacksmith dan 2 bags of floor pet store. Kita sebenarnya bisa ambil banyak sih. Nah, ambil banyak aja, cok. Kita ambil banyak semua ya. Apa aku ambil banyak cok. Sekarang ke atas. Oh sini sore. Floornya juga ambil banyak apa apa ya. Oh iya harus ke Ryup ya. Oke. Kita lapor dulu ke Paul. Kita udah habis tepung. Oke, kita bicara ke Leona lagi. Wah, ini teman pertama kita ya. Gen. Maksudnya teman pertama ikut party selain Joey.
Gen-gen itu soldier, bukan penjaga anak. Yang jadi begitulah, kobold warrior kan juga harus punya honor ketika menerima request dari lady, dari seorang perempuan. Oke, let's go. Ini Tuta, ini medic kita, teman-teman. Oh iya, Tuta dan gen-gen ya. Oke. Dua bayi dijaga. Oke, let's go. Level 6, cok. Oke. Kita ke atas nih. Be careful. Oke, Kapten Gen-Gen. Yes, Kapten. Kita ke atas ini. Walaupun sebenarnya kita boleh ke bawah. Tapi malas gue coba. Oke, ini battle-nya ya. Keren abis. Kita ikuti cerita aja dulu. Kita udah sampai di Rip Village. Oke. Kita ambil tepung ya. Tepungnya di mana ya? Ini, bukan. Ya di item store lah. Nah, ini ada mag nih. Family mag. Apa sih? Cobalt, Captain Gen-Gen. Kami butuh banyak tepung. Misi kecil-kecilan. Oke, sip. Ini mau look around katanya. Wih, bisa sharpen dong. Buset. Uang cuma segitu, sharpen lah. Caranya itu buat biar tambah tajam ya. Oke. Okay. Oh ini ada Eli. Teruan di mana sih? Oh nggak bisa kesana ya. Ini dari Kimaru, bukan ya kondisinya. Udah ya, kemana lagi? Nggak ada sih sebenernya. Lupa gue coba. Oke, let's go, pulang aja dah. Oke, kita lapor ke Paul. Oke, kita makan lagi, cok. Nah. Ini bersih-bersih nih. Bersih-bersih oli. Kita dapat lap. Kerjaan hari ini. Kita sangat sih enggak ya. Gambar ini gue lihat pertama ini gambar beruang, tapi ternyata gambar singa, cok. Oke. Punya talenta apa-apaan binaan. Oke, kita makan lagi. Nah, malam ini kayaknya datang datang si Joey menjemput kita. Dore masuk.
Yo, apakah kau di sana? Jawab aku. Di sini, Yui. Yo, ah. Demi Tuhan, akhirnya. Ding. Nah, aku baik-baik saja. Ayo kita lari. Itu simpel itu ya datang. Ya, nggak mungkin lah. Kita akan berhadapan dengan Vic dan Victor tentu saja. Tada. Oke, sampai di situ ya. Wow. Aduh, itu memaksa, cok, katanya. Gua memaksa. Oke, langsung diinterogasi, cok. 60, cuy, tradis. Yoi, oh, jadi kamu datang untuk menyelamatkan Rio, ya? Dan kalian Highlander, kan? Iya, benar. Oh, jadi kamu yang hilang di sungai tempo itu. Yang satunya, ya. Well, that's... Rio said something about a surprise attack. Rio mengatakan ada serangan kejutan dan katanya State Army yang menyerang. Apa yang terjadi? Kita harus mengomongi yang sebenarnya. Jadi, yang sebenarnya adalah... Hah? Wah, ini tidak terdengar baik. Luka Black, ya? Aku sudah pernah mendengar dia. Baiklah. Apakah kau... apa rencana setelah menolong Rio? After I see Rio, aku harusnya... itu bakal kembali pulang di Cairo Town. Jadi, apakah kalian masih berencana menarikkan diri? Ya, tentu saja. Kalian boleh tinggal di sini dulu. Kami akan memberikan tempat dan makanan untuk kalian tidur. Tempat, makanan dan tempat untuk kalian tidur. Maaf, aku akhirnya tidak menyelamatkan kamu juga. Aku bangun di desa bernama Toto dan ditemukan oleh anak kecil. Dia membawaku ke rumahnya dan memperbaiki lagi dan merawat lukaku. Dan aku dengar rumor bahwa ada orang anak muda yang menjadi tahanan di sini. Gagal. Maaf, ini ya itu. Aku tidak menyalahkanmu ketika kamu coba melihat diri. Tapi tolong, ya. Jangan sampai bos mengatur. Boleh aku minta leper? Leper? Sendok? Masa menaduku? Oh, sendok untuk sup, oke. Okay. Kalau itu alasan Joy sih. Ini sih paling enak sih. Lihatlah, mereka saling bertatapan, cok. Rio, kamu mau kirat gua, portal gua. Ini scene paling jarang sih menurut gua, saling bertatapan kayak gitu. Oke, sudah saatnya. Hah, apakah kita akan melakukan diri lagi? Oh, tentu saja. Clean oil record. Excellent. Jadi semua barang yang kita pakai bersih-bersih tadi akan dipakai dia. Nah, itu sendok yang dipinjam tadi. Oh, kebuka kan? Nah, barang yang dipakai Rio untuk bersih-bersih itu dilemparkan. Dilemparkan menjadi api nanti, ya. Ah, aku udah capek. Oke, pintu dikunci, jadi... berikan itu tik-tik-tik. Hmm? Oh, api tuh. Wah. Nah, kita lewat sini. Oke, let's go. Harusnya jangan keluar. Jadi kita ikut sini. Nah, tali yang kita pakai tadi juga. Yang kita dapatkan tadi juga. Oke. Cuk. Kita lari dari sini, cok. Oke, cok. Kuy, let's go. Pada malam kita diserang. Dan aku berpikir mengenai Captain Rod. Dan... And that man he was talking to. Kita... pada waktu malam kita diserang dan aku berpikir mengenai Captain Rod dan Prince Luka Blake itu ya, jadi kita mungkin akan berbahaya ketika pulang ke Kairo. Tapi aku ingin pulang. Adikmu Nanami juga menunggu kamu di sana kan? Jadi mungkin dia juga worry. Let's go back. Yep, kita kembali ke tempat kita besar. Oke. Okay. Akhirnya ya kita akan kembali. Dan kayaknya sampai di situ dulu videonya. Jadi mereka akan pulang ke Cairo Town dan gua akan lanjutin videonya besok di situ teman-teman ya. Jadi pelan-pelan aja main game-nya. Quick point. Double beat please. Oh, ya. Oh, bukan rabbit. Oke. Okay.
That's it for video. Thank you so much for watching. Kita lanjutin besok lagi ya, teman-teman ya. Thank you so much. See you in the next Suikoden series. See ya.